Duel sengit Belanda versus Perancis di grup D Euro 2024 akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig pada hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga loncengnya teman-teman, supaya kamu tidak ketinggalan video-video prediksi berikutnya. Belanda dan Prancis akan saling berhadapan untuk memperebutkan puncak klasemen di grup D Euro 2024. Kedua tim berhasil meraih poin penuh di pertandingan pertamanya. Namun, Belanda duduk di puncak klasemen karena lebih produktif dengan menyerangkan 2 gol ke gawang Polandia, sementara Les Blues hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang Austria. Pada pertandingan melawan Polandia, Belanda menunjukkan mental juaranya dengan berhasil comeback setelah tertinggal lebih dulu oleh gol Buxa pada menit ke-16. Tim Oranye kemudian berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Cody Gakpo pada menit ke-29. Ward Weghorst akhirnya menjadi pahlawan kemenangan Belanda lewat golnya di menit ke-83, tepat 2 menit setelah mantan striker Manchester United ini masuk menggantikan Memphis Depay. Walaupun menang atas Polandia dan menguasai jalannya pertandingan, statistik menunjukkan Van Dijk dan kawan-kawan hanya sedikit menghasilkan peluang berbahaya bagi gawang Polandia. Tercatat dari 21 peluang, hanya terdapat 4 peluang yang mengarah ke gawang, dengan 2 di antaranya menjadi gol. Ketidakhadiran Frankie de Jong di lini tengah Oranye rupanya membawa dampak kurang tajamnya serangan-serangan dari anak asuh Ronald Koeman tersebut. Sementara itu, Prancis berhasil menang 1-0 di laga pertamanya melawan Austria. Dimainkan di Düsseldorf Arena, pertandingan ini memang diprediksi berlangsung ketat. Perancis jadi salah satu unggulan juara di turnamen kali ini, tetapi Austria menjadi lawan yang merepotkan Perancis. Terbukti, kali ini satu-satunya gol Perancis datang dari own goal Maximilian Weber di menit ke-38. Austria bahkan menciptakan beberapa peluang berbahaya, sayangnya tidak bisa menjadi gol. N'Golo Kanté menjadi man of the match di laga ini berkat penampilan apiknya di lini tengah Les Blues. Salah satu perlawanan Austria ada di menit ke-85. Saliba membuat kesalahan fatal. Penyerang Austria tinggal melaju ke gawang, tapi masih ada N'Golo Kanté yang menghentikannya dengan last man tackle. Kontribusi inilah yang membuat Kanté pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match Austria versus Prancis di matchday 1 Piala Eropa 2024. Berikut adalah head to head kedua tim. Belanda dan Prancis sudah bertemu sebanyak 30 kali. Belanda berhasil memenangkan laga sebanyak 11 kali, sedangkan Prancis unggul di atas Belanda dengan 15 kali kemenangan serta 4 pertemuan berakhir imbang. Begitu pula di 5 pertandingan terakhir kedua tim, Prancis masih unggul dengan 4 kemenangan berbanding 1 kemenangan milik Belanda. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada kualifikasi Euro 2024 pada Oktober 2023 lalu. Prancis unggul 2-1 atas Belanda lewat brace yang dicetak oleh Kylian Mbappe. Berikut adalah kabar tim. Kubu Les Blues saat ini was-was dengan cedera patah hidung yang dialami oleh Kylian Mbappe. Saat video ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari timnas Prancis terkait cedera Mbappe tersebut. Sementara dari kubu tim Oranye, semua pemain inti siap kembali diturunkan menghadapi Prancis. Berikut adalah prediksi line up dari Oranye Belanda. Berikut adalah prediksi line up
dari Les Blues Perancis. Dan berikut adalah prediksi skor versi bintang lapangan. Demikian video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tuliskan prediksi versi kamu di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya.